Hah? Kenapa rambutku panjang begini? Dan kenapa tubuhku ini? Dan suaraku? Dan bulu mataku? Dan benda aneh di tubuhku ini? Ini sensasi yang asing buatku. Jangan-jangan gue berubah jadi cewek. Darawat anjing, Dawat. Hah? Dawat, Dawat. Dararawat anjing. Sial, aku tidak boleh sampai terlihat oleh intel-intel di sini. Untuk sekarang aku harus sembunyi dulu. Lihat, apa itu? Aku harus cepat-cepat pergi ke tempat barbershop. Untuk sementara aku akan memotong rambutku agar tidak terlihat seperti cewek gini. Tapi bagaimana caranya ya? Ah, aku punya ide. Bagus. Dengan begini, aku bisa sampai ke barbershop dengan aman. Aduh. Ah, maaf. Aku tidak sengaja tadi. Apa kau baik-baik saja? Ah, ya. Aku baik-baik aja kok. Apa ada yang terluka? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit terdekat. Lepasin gak? Atau gue pukul nih? Tenang saja. Aku akan mengantarmu kemana saja. Turunin gua gak? Aduh, siapa lagi yang mau bekerja di kafeku? Kalau hari ini aku tidak menemukan satu pelayan lagi, aku terpaksa harus tutup kafeku dan pindah kerja lagi. Karena sudah seminggu ini aku mencari calon pelayan, tapi ditolak. Ah! Akhirnya, aku menemukan satu calon pelayan yang pas. Aku harus cepat-cepat tawarin dia untuk kerja di kafeku. Udah gua bilang, gua gak mau diantar. Jangan begitu. Gadis yang cantik kamu gak boleh pergi seorang... Hei kau, apa kau mau dapat pekerjaan? Lu siapa? Ah, maafkan aku. Perkenalkan, nama ku Budi. Oke, jadi? Aku adalah seorang manajer di sebuah maid cafe. Dan aku sedang mencari calon pelayan untuk bekerja di kafeku. Jadi, apa kamu mau bekerja di tempatku? Maaf pak, tapi gue lagi buru-buru cari orang lain. Aku mohon, aku akan membayarmu dengan gaji yang tinggi. Maaf pak, tapi aku benar-benar gak... Aku akan gaji kamu 1 juta sehari. Pak, sedang gue bilang gue gak mau meskipun gajinya 1 juta sehari. Gira saya mas.